Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan EJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat EJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai nama Pak Harto, Letkol Soeharto yang tidak masuk dalam kepresnya Pak Jokowi nomor 2 tahun 2022 tentang hari penegakan kedaulatan negara. Jadi kepres itu dikeluarkan, tetapi di sana tidak ada nama Pak Harto. Yang ada nama Hamengkubuwono, Pak Jenderal Sudirman, kemudian Soekarno-Hatta. Itu ada namanya. Tetapi Pak Harto kok tidak ada nama di kepres tersebut? Karena kepres itu terkait dengan serangan umum 1 Maret 1949. Dimana kalau kita lihat sejarahnya teman-teman, Pak Harto itu memimpin serangan 1 Maret 1949. Karena waktu itu teman-teman, Jogja itu kan dikuasai oleh Belanda. Nah, ada inisiatif dari Hamengkubuwono IX untuk menyerang pendudukan Belanda di Yogyakarta. Kemudian Hamengkubuwono IX berkirim surat kepada Pak Sudirman untuk melakukan serangan kepada Belanda waktu itu. Dan Pak Dirman ini menyetujui dan supaya berkoordinasi dengan Pak Harto. Karena Pak Harto ini dekat dengan Jenderal Sudirman. Maka koordinasilah dengan Pak Harto. Kemudian Pak Harto beserta pasukan TNI waktu itu ini melakukan serangan di Yogyakarta. Dan Jogja dikuasai selama 6 jam. Kemudian setelah itu pasukan mundur di Yogyakarta. Nah, itu kalau kita melihat sejarah terkait serangan umum 1 Maret 1949, di sana ada Pak Harto. Namun sayang, nama Pak Harto itu tidak tercantum dalam Kepres nomor 2 tahun 2022. Yang ada malah dimunculkan Soekarno-Hatta. Kemudian kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan oleh Fadlizon, Fadlizon ini ternyata juga ahli sejarah, teman-teman, menyebut bahwa posisi serangan 1 Maret 1949 itu Pak Karno dan Pak Hatta itu ditawan Belanda sehingga tidak punya akses keluar. Bagaimana orang yang ditahan kemudian memerintahkan untuk melakukan serangan 1 Maret 1949? Ini yang dipertanyakan oleh Fadlizon. Karena kalau kita melihat teman-teman, namanya orang ditahan ya seperti itu, semua serba terbatas, jadi tidak punya akses keluar karena beliau ditahan oleh Belanda pada waktu itu. Nah, yang seharusnya muncul nama-nama itu terkait serangan 1 Maret 1949 itu harusnya ya Pak Hamengkubuwono IX, Pak Sudirman, dan Pak Harto. Paling tidak itu. Tetapi nama Pak Harto tidak muncul dalam kepresnya Jokowi tersebut. Nah, teman-teman, terkait itu ini ada berita yang perlu kita baca, teman-teman, dari CNN Nasional. Tak ada nama Soeharto di Kepres 1 Maret, Golkar singgung jas merah. Ini Golkar mulai bersuara, teman-teman, karena bagaimanapun juga pembina Partai Golkar dulunya itu adalah Pak Harto. Pak Harto adalah bagian dari Partai Golkar, dan tentu Golkar akan bersuara. Dan Golkar kali ini menjadi koalisinya Pak Jokowi. Dan ini tentunya akan menimbulkan sesuatu yang kurang enak antara Pak Jokowi dan Partai Golkar, karena Partai Golkar koalisi dari pemerintahan Jokowi. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan bahwa sejarah merupakan hal yang tidak boleh dilupakan. Menurutnya, hal tersebut sudah diingatkan oleh Presiden pertama RI Soekarno dengan singkatan jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan itu disampaikan Dave merespon keputusan Presiden Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang hari penegakan kedaulatan negara yang tak mencantumkan nama Presiden RI kedua Soeharto sebagai sosok yang berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949 yang mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan. Jadi apa salahnya teman-teman kalau Pak Harto itu dimasukkan dalam kepresnya Pak Jokowi? Apa salahnya? Jadi karena kita melihat memang Pak Harto sangat berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949, tetapi nama beliau tidak dimasukkan dalam kepres tersebut. Ini yang menimbulkan pertanyaan publik, teman-teman.
kita ini selalu diajarkan, bahkan oleh Bung Karno sendiri, jas merah. Apapun itu, produk dokumen resmi negara itu bagian dari sejarah. Itu proses sejarah bangsa, apalagi itu tercatat resmi dalam lembaran negara, kata Dove saat dihubungi cnnnasional.com Jumat 4 Maret 2022. Dia berkata, tidak boleh ada pihak yang mencoba mengganti atau mengubah sejarah hanya untuk kepentingan dan kepentingan sesaat. Lebih lanjut, Dove mempertanyakan untung atau rugi yang didapat dari langkah tidak mencantumkan nama Soeharto. Dia mengingatkan, sejarah seharusnya menjadi pelajaran yang harus terus diingat agar Indonesia menjadi lebih baik dari di hari mendatang. Untung ruginya apa dihilangkan? Itu kan sudah kejadian sejarah. Itu mestinya jadi bagian pelajaran buat kita bahwa yang telah lalu harus terus kita ingat karena itu menjadi agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya, tutur Dove. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Berkarya menyindir kepres tersebut karena tak mencantumkan nama Soeharto sebagai sosok yang berperan dalam peristiwa itu. Polemik terkait serangan umum 1 Maret 1949 muncul usai Presiden Jokowi menerbitkan kepres hari penegakan kedaulatan negara yang tak mencantumkan nama Soeharto. Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Prio Budi Santoso meminta semua pihak agar jangan sekali-kali menghilangkan sejarah. Selain Jenderal Sudirman dan Sri Sultan Hamengkubuwono ada nama Soeharto dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Merespon, Mahfud bilang kepres itu bukan buku sejarah, sehingga harus mencantumkan nama-nama pihak yang terlibat dalam serangan umum 1 Maret 1949. Namun, ia memastikan nama Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut. Itu yang disampaikan Mahfud, teman-teman. Kepres itu bukan buku sejarah. Tapi kalau buku sejarah memang di sana ada nama Pak Harto. Tetapi kalau itu bukan buku sejarah, kenapa ada Hamengkubuwono masuk, kemudian Soekarno-Hatta masuk di sana? Padahal pada waktu itu Soekarno-Hatta menurut keterangan Fadlizon ini ditahan Belanda. Jadi tidak punya akses keluar. Justru Pak Harto lah ini pemimpin lapangan serangan umum 1 Maret 1949. Tapi nama Pak Harto justru tidak ada, teman-teman. Mahfud menjelaskan dalam kepres itu hanya menyebut tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak serangan umum 1 Maret 1949, yakni Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Sudirman. Menurutnya, nama Soeharto dan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam sejarah itu memang tidak dicantumkan. Ia mengatakan hal itu serupa dengan teks proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani Soekarno-Hatta. Itu menurut Mahfud MD, teman-teman. Jadi nama Soeharto memang itu tidak dimasukkan karena bukan buku sejarah kepres tersebut. Jadi kalau bukan buku sejarah, kenapa nama lain ini dimasukkan, teman-teman? Kenapa Pak Harto tidak dimasukkan? Sehingga kemarin ada satu pendapat dari netizen, teman-teman. Sejarah itu milik pemenang. Jadi pemenang bisa melakukan revisi terkait sejarah, bisa meluruskan terkait sejarah. Itu pemenang. Dan kali ini pemenangnya memang Pak Jokowi. Pemenangnya PDIP di Pilpres 2019 kemarin. Ini membuat kepres terkait serangan umum 1 Maret 1949 di mana mereka-mereka yang terlibat inisiatornya itu dicantumkan, tetapi tidak ada Pak Harto. Nah, bagaimana jadinya kalau suatu saat yang megang pemerintahan pemenangnya nanti bukan dari pihak sekarang, rezim sekarang, misalkan pihaknya Demokrat atau Golkar atau Gerindra kemudian meluruskan kembali kepres tersebut. Ini kan menjadi masalah, teman-teman. Kepres itu kan produk hukum yang seharusnya hukum itu mengikat. Namanya produk hukum itu harusnya mengikat dan itu harusnya benar. Tetapi ketika kepres itu dikeluarkan menimbulkan gejolak, menimbulkan polemik. Dan bisa mungkin ini akan di judicial review ke Mahkamah Agung. Ini kan menjadi sesuatu yang
masalah teman-teman kalau kepres kemudian dilakukan gugatan yang seharusnya itu final. Makanya kalau saya boleh berpendapat, sebelum kepres itu dikeluarkan, maka konsultasilah kepada DPR. Jadi DPR diajak bicara mengenai kepres ini. Apalagi dengan Golkar, ini harusnya diajak. Karena Pak Harto ini pembina dari Partai Golkar. Nah ini kan menimbulkan tidak enak dengan Pak Jokowi antara Golkar sama Pak Jokowi. Karena ini kan sama-sama koalisi di pemerintahan Jokowi. Nama Pak Harto tidak dimasukkan. Nah kalau kita melihat Pak Harto itu berperan penting teman-teman dalam serangan umum 1 Maret 1949. Kenapa terjadi serangan umum 1 Maret? Karena di PBB, di luar negeri sana teman-teman, pihak Belanda ini membuat propaganda bahwa Indonesia sudah habis, TNI sudah habis, sudah selesai. Kemudian muncul inisiatif melakukan serangan kepada Belanda. Agar dunia tahu bahwa Indonesia masih ada, TNI masih ada, melakukan serangan balik kepada Belanda. Karena ini penting untuk dilakukan serangan, biar dunia tahu bahwa Indonesia masih ada, TNI masih ada. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.